Kita baru pulang guys. Ini jam 4.51, jam 4 pagi, 5.5 pagi guys. Tapi kita seneng banget karena kita bawa pulang ini luar biasa. Top. Kita akan pindahin ke tank baru ya. Tank baru. Ini jam tank mini namanya. Jam tank mini. Iwak gala. Iwak gala, tank iwak gala ini kita akan masukin beberapa ikan predator. Belum yang main sih, nanti kita akan beli lagi yang main. Kita akan cari-cari. Hunting lagi. Eh, namanya memelihara ikan tuh mesti bongkar pasang. Bongkar pasang ya, jadi sampai ketemu sweet spot nanti. Ya. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita pindahin mereka ke sini? Biasa ritual itu. Para pemelihara atau hobis aklimasi ikan. Dulu dong. Betul. Pastinya. Penyesuaian suhu dan penyesuaian air. Jadi gimana caranya? Yang benar menurut lo? Nggak ada sesuatu jadi patokan sih sebenarnya, karena okay. Setiap orang punya pandangan dan gitu ya, caranya masing-masing kan nggak ada ilmu pasti. Ya kalau gitu cara untuk memelihara ikan. Jadi untuk biasanya yang gue lakukan adalah, oke. Tapi ini mudskeeper kayaknya nggak bisa di sini deh kok. Ini apa sih tadi? Ini mudskeeper dia tinggalnya di lumpur, kayaknya bukan di sini. Jadi? Iya jadi gue mau kenalin dulu ini ada mudskeeper. Jadi ini ikan yang tinggalnya di lumpur bisa nyeram-nyeram lumpur gitu. Iya. Tadi katanya ini kayaknya kan, bukan predator kok. Tadi, bisa kemakan yang lain loh. Ini nggak bisa saling makan sih, seharusnya yang dibeli tadi. Harusnya nggak, cuman ini mungkin gua akan pibas. Pisahin sih ini yang ini. Iya, itu beresiko dipibas. Beresiko dipibas, dan dia, ini mudskeeper, Gabby namanya. Gabby mudskeeper, nih. Lucu dia ya? Bisa di darat. Berapa lama ya bisa semacam di darat? Semacam salamander, cuma nggak punya kaki. Oh, gua malah nggak pernah tahu. Dan bisa loncat-loncat gitu. Nah, ini serunya kita hunting. Kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Gue juga nggak tahu ada yang namanya Gabby. Mudskeepernya tahu, Gabby-nya siapa? Anak siapa namanya Gabby? Ini udah tahu ya. Jadi kita akan taruh ini di tank lain nanti, oke? Okay? Oke. Okay. Kita aklimasi yang lain. Ada Pibes Orinoco. Oh ini catfish. Ada apa tuh? Marble, keren nih marble. Marble Lancer. Wis. Keluarganya ikan lele. Lo tau lu nggak punya kan? Nggak ada. Jadi cuma ada di sini. Wah oh, luar biasa. Cuma ada di sini. Diapungin gini ya? Iya. Oke. Okay. Ada Pibas Orinoco ada dua. Pokoknya. Wih, nggak lampu tuh. Sedap. Nanti kalau tank lo hitam, dia akan lebih menonjolkan warna. Oh gitu. Karena memang Pibas akan pucat di tank putih. Kalau backgroundnya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti begitu. Nanti gue bawa tank yang hitam sebelah sana, Pibas pindah sana. Hitam ya. Kita tinggal beli predator lain lagi. Kita harus beli Leopoldi sih. Itu target gue sih kok. Sedap. Cakep nih tank putih begini. Itu ada Dutch. Nah ini gue suka banget Dutch. Ini pilihan gue tadi. Ini stabil banget loh. Ini pilihan gue tadi Dutch 4 bar dari Bosong. Sumatera.
dia di kantong plastik gini nggak gosong. Biasanya gosong, hitam, dan dia takut ya. Iya. Ini apa tuh barusan? Gue kan cananya udah mau mulai jadi lumba-lumba. Gue kaget juga, takutnya loncat beneran kan? Iya. Itu cana gue ini tadinya tuh nguncup terus guys. Jadi suka gue. Cana gue tuh tadinya nguncup terus, gak mau berenang. Hari ini udah mau berenang, baru 15 menit ini ya. Berenang. Sakti sih. Sakti Mandraguna. Tanknya sih yang sakti. Nggak, jadi, dia paling gak dia mau show lah. Dia mau show. Dia mau show di depan kaca, betul. Tapi gue sukanya ikan tuh bisa diginiin, di com ya, di cohabitation namanya. Kalau di reptiles itu memang agak susah untuk cohabitation. Paling yang kita bisa itu cuma kayak frog beda spesies, itu ada amfibi. Kalau di reptiles kayak ular, kita mau gabungin 3 ular jenis satu, gak bisa gitu. Kamu mesti satu jenis palingnya? Satu jenis pun bisa berantem. Kalau kayak retik sama retik, BP sama BT, kalau sama laki, berantem. Bisa ular penyakit. Pernah lihat ular berantem? Gigitan kok. Gue pernah liatnya sih dulu, ikan gue kecil masuk ke ikan yang besar. Apa? Ular gue kecil masuk ke ular yang besar dimakan. Ya, makanya cohabitation tuh susah. Karena pasti ada yang lebih dominan, ada yang... Monop yang dimakan kalau gak salah dulu. Oh iya, itu mah makan yang sangat nikmat untuk retik ya. Oke, kita lihat. Ini ada... ikan warnanya juga udah mulai berubah-berubah yang sedang diaklimasi. Dan ini gue dapat info katanya kita harus masukin air ini ke dalam air itu. Betul. Betul ya. Jadi katanya air ini kan jorok ya kok. Iya. Air dari perikanan atau dari tempat jual. Gak boleh masuk dalam tank kita, bener gak? Menurut gue sih bukan air, bukan airnya jorok sih. Dalam artian bukan air si penjualnya jorok, tapi dia sudah terlalu lama di packaging. Ah, karena dijualnya pun begini kan? Ya, dia sudah terlalu lama dibungkus sehingga mengeluarkan amoniak lah apa segala macam gitu kan, kotoran. Kalau kita buang ke sana lagi, kita sama aja buang racun ke dalam sini. Setuju. Kan? Setuju. Jadi sebenarnya airnya dari pedagangnya bagus, tapi karena sudah di pengiriman dia stres, keluarin amoniak, buang kotoran. Nah itu yang nggak bagus di tank kita. Dan kita mau mengurangi, makanya kita sering WC kan, betul, untuk mengurai si amonia yang ada di dalam tank. Malah kita buang lagi amonia, ya makin banyak amonianya. Iya. Jadi jangan ya masukin air-air pedagang itu ke dalam tank kita kalau kita nggak tahu persis si pedagangnya ya. Apalagi bisa bawa parasit, penyakit dan biasanya apa. Sih kalau gue biasa belanja di beberapa tempat yang biasa gue belanja, gue tahu orang itu, gue langsung buka, taruh. Karena pengiriman gue misalkan dari toko ke rumah gue nggak jauh, amoniaknya nggak akan seberapa. Nggak banyak, paling cuma setengah jam itu. Paling cemplung, masukin air, terus langsung berlepas. Apalagi kalau di jam tank itu tinggi, kita mau angkat airnya susah. Berat juga. Jadi kita mesti buang sama airnya. Berapa lama ini kayak begini? 15 menit sih biasanya gue. 15 menit ya. Oke, kita tunggu dulu guys ya. Ini 15 menit lagi kita akan kembali. Oke, ini gue ada tanaman. Kita beli tadi kan. Tanamannya ini harganya 100.000. Ini yang orang bilang kayak cenggondok namanya ya. Bentar aja juga penuh satu tank. Kita taruh satu aja ya. Taruh semua dulu aja, memang itu mau taruh di mana? Kolam. Oh, tadi kolam. Kolamnya belum jadi tapi. Nanti aja pas nanti makin banyak kok di sini. Aja ya. Oke, kita taruh sini dulu biar dianya juga enggak gitu stres ya. Makin si cananya ada tempat remang-remang. Iya, makin dia. Tadi kan mau bawa batu tinggalan. Oh. Nah, harusnya ada tempat kayak hiding-nya lah. Ya, bagus ya. Kalau lampunya putih, kalau merah ya. Jadi aneh. Tidak usah ditanam. Langsung taruh air. Ini bisa dibuat palut juga ini. Bisa sih, cuman biasanya kalau ikan-ikan koki koi ini suka makanin bawahnya lama-lama hilang. Ikan koi. Kita coba nanti suatu hari bikin palut setengah-setengah atau semacam tempat buat newt atau salamander. Asik. Bisa banget nih buat. Ntar lu bawa aja gue punya salamander yang di rumah. Nggak red belly itu. Iya. Ntar gue lihat ya. Di dalam aja terus. Nanti pas kita udah selesai yang tank yang di sana, gue mau pindah ke sini mau gue bongkar tuh. Pasti bongkar baru bisa dapat sih itu. Soalnya dia ngelip di dalam kayu. Oke. Okay. Ya makin banyak tempat ngumpet makin seneng tuh harusnya. Sedap sih ini. Masih agak kurang rapi ya ini, ntar kita harus rapi. Nanti kita rapikan lagi. Okay. Habis itu tutup lah. Kita tutup nanti pakai kardus. Dia udah stabil, udah pasti lompat-lompatan sih. Sudah pasti. Kalau lompat keluar apa yang terjadi kok, Cana? Mati langsung. Kalau misalkan enggak terlalu lama dia masih bisa bertahan, langsung taruh di baskom setinggi badan, enggak usah. Dia pakai labirin bernapasnya. Oke. Okay. Jadi taruh di baskom atau di tank gitu juga enggak apa-apa yang pendek. Tapi airnya pendek banget. Jadi supaya kan masih kering banget kan badannya, supaya dia lembatin badannya dulu tapi sambil bisa ambil napasnya gampang kan. Oke. Okay. Karena dia kering kan badannya susah bergerak. Jadi kalau air terlalu banyak, enggak napas mati dia. Iya. Dia tuh gali-gali ya. Nah, dia akan suka buka-buka-bongkar. Kalau tadi lu bilang kan lu mau tebelin, nah lebih tebel lebih bagus. Oh. Makanya itu dan juga pakai yang lebih halus lebih bagus supaya nggak merusak sisiknya. Sisiknya. Gitu. Dia suka gali-gali banget.
bongkar-bongkar supaya dia masuk ke dalam gitu. Bisa. Gue suka dia bisa ngadep kita aja tuh udah bahagia banget ya. Perform, perform. Iya, bisa perform di depan kita tuh bahagia sekali. Ini oke, ya gimana caranya nih? Kita supaya mantap. Kita butuh jaring enggak? Butuh sih sebenarnya. Karena kita belum ada jadi kita pakai gayung aja enggak apa-apa ya? Boleh, boleh, boleh. Ini gayungnya aku pinjam. Apapun bisa dilakukan. Tapi ini kita mesti masukin airnya dulu sih, masih belum. Oh, mesti dimasukin airnya? Mm-mm. Ini ikatan keras. Jati negara banget ya ini ya. Iya. Kalau enggak terlalu keras kan dipegang-pegang orang suka longgar kan? Bocor. Nah, ini tadi kita dapat harganya itu 380 ya kalau enggak salah. Iya. 380.000. Ada yang lebih murah kan? Lebih gosong. Lebih gosong, benar. Ini kita pilih yang paling bagus dari semuanya, 380.000. Dats Sumatera. Ini butuh tenaga superhero sih. Nah, sini gue yang masukin. Asik. Tinggal masukin air doang kan? Iya. Tinggal di serok gitu doang sih juga. Oke sih. Oh, ini dia masih keras banget kan? Ini sih bercanda ini namanya. Ini mah diikat mati kan? Gunting-gunting, ada gunting. Oh, nggak bisa juga ya? Gue kira bisa. Nggak bisa kok ini mah gimana? Gondrong doang. Tenaga? Kurang. Lihat ini. Lu lihat ikatnya. Kenceng banget kayak tali pocong perawan. Oh, asik. Gimana tuh? Ngebukanya caranya gimana ini? Nggak bisa ini. Suka. Kata-kata suka lah gue. Nah, punya lu satu, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa tau sini lah. Punya lu satu kan udah ini banget. Apa? Yang biru banget itu. Nggak apa-apa. Stop. Kayak kita silet guys. Biasa unboxing reptil ya? Iya, pakai silet. Lu dia kurang. Biasa unboxing reptil pakai sarung tangan. Lu nggak semprot-semprot dulu bro? Nggak lah. Pakai apa? Disinfektan ini stick. Kalau ini disemprot disinfektan. Hidup kagak mokat ikannya semua. Kalau ikan disemprot disinfektan kan alkohol ya. Udah pasti mati dong. Udah pasti ya. Udah pasti. Makanya jangan semprot akuarium pakai disinfektan. Kalau isinya ikan. Tapi kalau isinya reptil, boleh amfibi juga jangan. Oh. Better. Amfibi soalnya dia punya selaput kan. Ya. Jadi nggak usah dikasih disinfektan, bersihin aja udah. Betul. Jangan pakai sabun dulu kalau bisa malah. Oke, kita masukin air. Cukup? Nggak? Kurang? Nggak. Banyakin ya. Oke. Cukup. Udah nambah belum? Oke. Cukup. Sip. Ya, banyak ya. Udah. Cukup ya. Jepit. Tukang ikan banget ya gue ya. Hah? Tukang ikan banget, udah tau ngegantungnya cara gini. Asik. Ini hobi gue pas SMA loh, bener-bener kayak begini. Jadi mengulang kembali ya? Mm-mm, sama persis. Rasa yang pernah ada? Mm-mm. Gue dulu punya dats begini kok memang. Cuman kurang tinggal arwana sama parinya doang ini. Asik. Lengkap seperti zaman gue SMA dulu. Jangan sampai nanti pintu sebelah sini ditutup ya. Hah? Untuk tank. Itu sampai sana ya? Iya, nanti di sini tiba-tiba dibangun tank besar, ini buat kaca full langsung lihat dari dalam. Oh jangan dong, itu namanya buang-buang duit. Tokonya nggak jalan, kita bangkrut gara-gara akuarium. Tapi bisa kan? Bisa. Nanti langsung dibuat suatu hari kaca. Nanti. Suatu hari dibangun. Kalau kita ekspansi sampai ruko depan kok. Wih ngeri. Udah jebolnya tengah malam nih. Pokoknya sebelah kan ada perusahaan tengah malam. Sebelah ada perusahaan rumput laut kok. Oke. Kita bikin rumput lautnya rumput laut beneran. Oke. Iya, kita bikin yang digoreng jadi hidup. Mumpung malam jebol aja, Pak. Oke, ini kebuka ya. Ini ada Pibes Orinoco. Sudah oke. Terbuka nih. Tapi markingnya bagus nih. Yang ini ya. Ini di tank putih dan di plastik aja dia sudah enggak pucat lah. Enggak, agak pucat lah ini masih tuh. Di kalau di tempat gua kan di tank hijau. Putih dulu itu hijau karena di tank hitam. Dulu di tank putih kan gue taruh di paling ujung tuh. Putih namanya dia. Nggak ada marking, ini masih ada. Kayaknya lebih gampang pakai ini. Asik. Kenapa nggak ada tadi bro? Oh kan langsung masuk banyak noh. Enak ya ngeracunin orang itu. Nyusahin ya kan? Kasih lu kerjaan baru. Kalau tanknya endorse mah nggak apa-apa. Tapi namanya saling meracunnya harus benar, ada yang dikorbankan. Setuju. Jadi kapan mau pelihara tegu? Ntar tunggu gue punya tempat rapi dulu ya. Masih mau dirapi-rapiin soalnya. Baik. Tapi semuanya nih keren-keren. Sedikit lagi, gue sih paling suka yang itu sih. Marble Lancer. Dan harganya? 85.000. 8.000 atau 100? 85.000. Oh iya, seingat gue. 85.000. Yang, jadi gini. Pibes Orinoco ini harganya tadi 275. 300-an kayaknya ya?
300 itu satu, kita beli dua, jadi ya, 550, berarti 275. Terus Dats ini harganya 380. CHF 30, 40. CHF 30. 30. CHF yang ini. Apa Chinese panjangannya? Chinese Haifin. Ini pokoknya gampang nih. Langsung bisa. Masih. Ini tukang ikan cengkareng nih kalau begini. Masih. Kalau Jatinegara emang kenceng banget kayaknya nih. Jangan dekat soalnya ya. Iya. Lalu yang terakhir ini, Marble Spencer ini 85.000. Beneran. Marble Spencer. Cepek deh. Sorry cepek kan ya. 100.000. Iya. Ya kasihnya cepek. Bukan 85, 100.000. Mantep nih. Oh double ya, plastiknya di double sama dia. Biar pas lu tarik keluarnya gak lepas lah. Gue paling suka dia sih. Dari semua untuk sekarang ya. Ntar kita lihat 15 menit atau 20 menit setelah dia masuk tank. Setelah dia rekon, pasti dia akan mengeluarkan sesuatu yang berubah. Wah, ada burung berkicau sudahan ya. Sudah mulai pagi kawan-kawan. Usai sudah. Oke, yuk kita lepas ini. Ada satu yang jalan sendiri, lepas sendiri dia. Ya, dia rilis sendiri. Rilis sendiri tanpa di apa-apain. Sisanya masih ada dalam plastik. Kita nggak mau kasih air yang dari breeder lagi. Dari Jatinegara keluar kemari. Jadi kita akan tangkap, keluarkan. Tangkap ikannya sedikit, lalu kita keluarkan ya. Kayak di sini nih, kita akan nggak tahu sih bisa nggak ya? Kan kita jaring tidak ada sih soalnya. Belum ada di sana ya? Kalau nggak di bawah lah ya. Jaring masih ada di sana, jadi buang dikit-dikit aja ya. Di 1.0 sini. Sampai nanti ikannya. Kayaknya mending kita buang di kolam. Kolam atau di bawah sini. Jadi nanti kolamnya akan penuh dengan ikan juga. Waduh, jangan dulu dong. Asik. Kura-kura dulu, kita nggak ada tempat kura air. Oh iya ya, takut ikannya lompat coy. Gua jagain kok. Oh. Oke yuk, siap ya. Oke, kita masukin ya. Oh. Anjay. Ini dia Lancer. Apa depannya tadi namanya? Mitsubishi Lancer. Mitsubishi, bukan dong. Cuma mobil. Marble Lancer. Ini ikan favorit gua salah satunya. Indonesia bukan ya? Enggak kayaknya sih. Bukan ya? Bukan. Bentuknya kayak RTC gagal ya. Tapi motifnya bagus, kayak marble gitu ya. Mukanya juga bukan RTC sih. Mulutnya kecil gitu. Aku pakai tangan aja kalau ini. Hati-hati ya. Kalau Dart sisik atasnya agak tajam. Kalau ini kan kayak ikan mujair biasa. Asik. Iya. Kang ikan. Kang ikan. Iya. Wih. Itu boy, luar biasa. Ganas. Yang ini kayak lebih tebal ya patternnya dibanding yang... Nggak tahu ini lebih tebal, ini lebih kuning. Ya. Itu yang itu bisa biru atasnya tapi. Makanya setiap ikan punya potensi masing-masing. Potensinya beda-beda ya, kita bisa lihat dari... Ini kayaknya ini sih yang jadi bagus gitu. Bagus ya. Iya. Kita beli dua, tapi kayak yang ini tuh lebih cakep memang. Tadi kan memang dia juga kasih tahu kan ya? Kasih tahu ya. Yang satu kenapa gitu. Oke. Sekarang ini CFU gue sendiri. Oh iya. Iya tuh. Nah, tapi kalau dia memang dirilis dia keluar sendiri nggak apa-apa. Keluar dewe dia. Nah, tinggal yang terakhir nih ya. My favorite. Ini. Nah, itu si Marble kayaknya butuh kendi atau apa buat di hiding. Oh, okay. Kayaknya kelihatannya dia ikan yang nocturnal. Oh, ikan malam gitu ya. Itu dia ada cahaya dia masuk ke tempat yang lebih gelap. Dia jadi nggak doyan di terang ya. Beda sama kayak mereka nih. Karena teman gua waktu itu hobis ikan predator. Dia punya ikan kayak ikan lele-lelean kayak gini juga. Oke. Okay. Dia terkasih tempat hiding. Oh. Jadi lebih nyaman dianya. Lupa gue namanya apa, gede banget tapi. Oh, jangan pegang atasnya ya, dari bawah gitu aja. Tajam loh, oke. Okay. Wow. Mantap. Oke, yuk. Oh. Ini dia nih keluarga predator kecil kita guys. Yang akan kita tambah lagi someday. Warnanya gak turun loh. Warnanya langsung naik lu bahkan. Dia kalau mau makan dia akan naikin dia punya itu juga. Ini mentalnya bagus ya. Bagus banget. Dan dia ini loh guys, langsung kontras loh. Warnanya langsung kontras. Wow, amazing. Ini sih salah satu experience gua yang gua pengen lakuin benar-benar dalam hidup akhirnya kesampaian loh. Ini Dutch, warnanya tuh ini kan Borneo ya gua ya. Belum bisa kelihatan. Ya? Kalau ini dia mesti lihat dari warna, ini warnanya hitam apa belang-belangnya itu. Kalau ada yang bisa lihat dari muka, kalau gua belum bisa. Tapi dari warna, ada yang ini belum naik sih, kalau nanti ada yang terlalu coklat sama kuning, nah itu membedakan Borneo sama Sumatera. Oh. Tadi udah stabil, dia bahkan menunjukkan sendiri. Wow, gue seneng banget guys ya. Tapi ada satu sih yang memang dia ngumpet, kita belum lihat dia berenang-berenang jauh itu kayak si siapa namanya? Lancer? Lancer, itu kayak ada satu ikan lele yang dulu gue pernah kontenin.
dikasih ke kendi, dia akan masuk terus ke kendi. Jadi dia kayak tempat hiding cave gitu. Kita akan coba kasih hiding abis ini. Nanti dia begitu pas mau keluar baru makan, kayak Irwini. Nanti kalau lu lihat di tempat gua ada Irwini, gua ada kasih kayu, dia selalu nempel di kayu. Selalu ya, selalu mau keluar. Mau dipaksa keluar dia akan balik lagi. Kan? Irwini, Irwini tipikal ikan seperti itu. Mungkin sama ya, mungkin ya. Sama-sama keluarga lele Irwini. Kalau Giraffe mukanya sama kayak gitu tapi dia enggak perlu hiding. Giraffe lebih schooling, lebih muter ikannya. Kita dia takutnya dibully sama teman-temannya sih. Cuma harusnya enggak apa-apa lah ya. Dia enggak akan membully, dia cuma hanya memojokkan diri aja. Enggak akan dibully lah. Luar biasa guys, gue senang banget hari ini. Jadi kita lihat kita bisa tambahin apa lagi di next video. Tapi burik loh. Hah? Burik, burik. Burik dalam artian bukan burik. Oh ini luka. Banyak titik-titiknya ya? Ya marking, banyak good marking. Ya, ya. Burik dibilangnya, kalau di pibas tuh banyak orang bilang good marking tuh jadi burik. Burik. Okay. Ini tank putih, kalau tank hitam akan lebih menyala. Lebih kelihatan lagi, lebih kuning. Akan lebih pekat lagi. Joss, mantap. Thank you so much, Ko Anthony. Mantap. Karena Anda, kita bisa kembali hobi predator lagi ya. Berbagi racun tuh sangat indah. Racun dan ilmu juga, karena gue memang suka science behind the fish gitu ya. Apalagi kayak mereka bisa interaksi satu sama lain di satu komunitas yang sama di dalam tank, itu experience yang luar biasa. Gua akan lihat tank ini growing, jadi pastikan kalian subscribe supaya kalian bisa follow the journey. Dan apa yang kita akan tambah ke sini, pastinya kita akan hunting lagi next time. Oke, jadi jangan lupa subscribe ke Jump Vlog channelnya Ko Anthony dan keluarga, pastinya di subscribe, ditonton videonya gimana kita set up akuarium ini. Dan jangan lupa next project, kita ada satu project lagi yang belum selesai di sini, project kolam kura predator. Oke, okay. Subscribe, bye.